Adalah saya sudah sampai row ke-10. Sekarang kita akan membuat dari row ke-11. Nanti buat dulu ya dari row 1 sampai row 10. Dengan catatan row pada row ke-10 itu jangan dibuat chain 1. Yang mana dari row 1 sampai row ke-9 itu harus dibuat chain 1 dulu. Tapi untuk row yang ke-10 itu jangan dibuat, jangan masukkan chain 1 habis slip stitch. Tapi kita akan mengganti warna, karena kita akan mengganti warna dengan warna biru untuk row ke-11, biru dan putih. Jadi pas di row ke-11 nya itu chain satunya pada row pada benang warna biru. Ini saya sambung langsung ya. Nanti kita ke bawahnya itu di tiang yang kita buat slip stitch, kita buat di sini adalah single cross 2 kali, 1, 2, 2 single crochet, 1 lubang itu 2. Nah nanti pas di 2 single crochet ini kan kita masukkan lagi single crochet ya, masukkan lagi. Itu jangan kita ambil terlebih dahulu karena kita akan mengganti dengan warna yang putih. Kita ganti warna putih, kita masukkan warna putih, lalu kita buat dengan warna putih single crochet 2 kali, 1, 2, 2 single crochet, jadi satu lubang 2. Ini yang pertama, yang kedua sama dengan yang tadi. Jangan ambil untuk ambil langsung ke sini karena kita akan mengganti dengan warna yang biru. Langsung semuanya 2 single crochet, dua kali, 2 single crochet. Buat sampai 6 kali. Yang pertama, ini yang kedua. Yang merah boleh kita gunting benang warna merah. Ya, sekarang kita ke row ke-12 di mana kita membuat warna biru terlebih dahulu 4 kali, 1, 2, 3, 4. Tapi yang keempatnya kita jangan ambil karena kita akan mengambil untuk warna benang warna putih ya, seperti ini. Kita ambil putih 1, 2, 3 untuk putih 3. Jangan ambil benang putih karena kita akan mengganti warna dengan warna biru. Ini kita single crochet all, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Slip stitch chain 1, lalu row ke 13, dimana kita buat birunya itu sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Kita langsung warna-warna putih, masukkan warna putih, putihnya hanya 1 kali doang, langsung kita ganti warna lagi, langsung kita biru all seluruhnya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Slip stitch chain 1, lalu nanti diteruskan ya sampai row berikutnya, sampai membuat decrease. Itu adalah pergantian warna. Ini nanti ke bawahnya dia akan berwarna biru seluruhnya, jadi langsung biru semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita lanjutkan ke bagian dari capit dari Mr. Crab, yaitu ini yang pertama. Kita harus membuat magic ringnya itu 6, sebanyak 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Row yang kedua itu adalah 2 single cross, 2 single cross. Jadi yang pertama, loop yang pertama kita masukkan single cross, yang kedua kita masukkan 2 kali single cross, increase, single crochet, increase, single crochet, increase, slip stitch. Ingat slip stitch, jadi kita skip 2, 1, 2, jadi kita harus di sini. Ini kita slip stitch. Setiap slip stitch pasti seperti itu. Lalu pada row ke-3 sampai row ke-10 itu kita buat single crochet all, dimana jumlahnya 9, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 slip stitch. Lakukan ini sampai row ke 10. Ya, ini saya sudah selesai sampai row ke 10. Lalu dimana kita sekarang membuat row yang kedua, yang ke-11. Row yang ke-11 itu kita 2 single crochet, dimana setiap lubang kita mengisi 2 kali single crochet atau yang disebut dengan increase. Nanti ini dapatnya adalah 18 single crochet jumlah seluruhnya. Row yang ke-12 single crochet, 2 single crochet, dimana loop yang pertama single crochet, loop yang kedua single crochet, 2 single crochet, single crochet, 2 single crochet. Nanti loop yang ke-13 itu single crochet all, dimana single crochet all seluruhnya. Ya, ini row ke-13, dimana row ke-13 kita membuat single crochet seluruhnya. Sekarang kita berlanjut ke row 14. Row 14 kita buat single crochet 4 kali, lalu kita buat 2 single crochet atau yang disebut dengan increase. Ini sebanyak 5 kali pengulangan. 1, 2, 3, 4, yang loop kelimanya itu kita 2 single crochet, 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang udah kedua ya, 1, 2, 3, 4, 5, yang ketiga 1, 2, 3, 4, 5, yang keempat 1, 2, 3, 4, 5, ini yang kelima. Lalu single crochet, ini sisanya. Ini ada 2 sisa dari single crochet slip stitch. Ya, setelah row ke-14 selesai, lalu buat row 15 dan row 16 itu sama. Dia sekeliling single crochet seluruhnya. Ini saya sudah buat row ke-15, sekarang row ke-16. Kita membuat single crochet sampai selesai. Ini jumlahnya 32 single crochet. Kita buat row 17, dimana single crochetnya itu sebanyak kita buat 5 kali, 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kita buat decrease, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5. Kita buat digress ini yang kedua ya. 2 kali pengulangan. 1, 2, 3, 4, 5. Ini 3 kali pengulangan. 1, 2, 3, 4, 5. Ini keempat kali pengulangan. Nanti sisanya itu kita buat single crochet ini sebanyak 4 kali ya, slip stitch. Oke, sini sudah row 17 sudah selesai. Lalu buat row ke 18 sampai 20 itu single crochet all. Jadi buat single crochet all itu sampai row ke 20 sebanyak nanti jumlahnya 28 single crochet. Iya. Ini kita lanjutkan lagi. Ini saya sudah membuat sampai row ke 20. Sekarang kita membuat row ke 21. Kita buat single crochetnya 4 kali. 1, 2, 3, 4. Lalu kita buat chainnya 7. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. Oke, ya, kita slip stitch. Kalau kita melakukan slip stitch itu kita skip 2 ya, 1, 2. Lalu kita mundur, menghitungnya dengan mundur 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di sini nanti akan di sini. Diingat itu di sini. Kita ambil dulu yang tadi. Ya, seperti ini. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, di sini kita ambil 1, 2, 3, 4, 5. Lalu buat slip stitch. Kita buat di depannya 4, depan 4, rantai tadi kita buat 7 jadinya 6, 2. Tiga, 4, 5, 6. Kali tadi kita di sininya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Slip stitch. Jadi jumlahnya ini harus 15 single crochet. Lalu loop yang ke-23 single crochetnya 4 kali. 1, 2, 3, 4. Lalu kita buat decrease. Kita buat single crochet lagi. Kita buat decrease. Kita buat single crochetnya itu sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Lalu kita buat decrease. Terakhir sisa ada single crochet. Slip stitch, chain 1. Lalu loop yang ke-24 itu kita single crochet all, dimana nanti jumlahnya sebanyak 12. Nanti dilanjutkan ini sampai akhir. Saya sudah selesai untuk membuat loop ke-24. Sekarang kita buat loop ke 25, kita lakukan single crochetnya 2 kali. Single crochet 2 kali, 1, 2. Lalu kita membuat decrease-nya 2 kali. Ini decrease yang pertama. Ini decrease yang kedua. Oke. Lalu kita membuat single crochetnya 2 kali. Single crochet 2 kali. 1, 2 dan decrease-nya 2 kali. Decrease 2 kali, decrease yang pertama, decrease yang kedua. Ini decrease yang kedua. Slip stitch. Lalu row yang ke-26 itu kita buat single crochet all, nanti jumlahnya 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Stitch. Oke, ini penutup, dimana penutup kita buat decrease itu N. Namanya N berarti harus ditutup. Decrease, decrease, decrease. Decrease. Ini langsung kita tutup. Cara nutupnya itu langsung kita ini, lalu kita buat slip stitch, lalu kita siap gunting. Ini baru capit yang kecil, nanti kita buat capit yang besar di sebelah kanan. Iya, ini setelah sudah selesai untuk pembuatan capit yang kecilnya, lalu ini kita isi dengan silikon, ya, silikon. Oke, tadi kita membuat di sini 4, di sini 5, itu berarti 9, berarti nanti sisanya di sini itu adalah 19. Nah, nanti kita di sini harus mengisi berjumlah 9. Jadi biar ketutup semua nanti jumlahnya 9. Karena tadi kita buat di sininya 6 ya, sisanya 6. Di sininya nanti kita akan isi lagi. Nanti jumlahnya 9. Oke, dari sini ya. Kita hitung. Ini nanti kita 19. Ini untuk kita buat capit yang besar. Capit besarnya ini. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Nah, ini kita buat 19. Lalu kita buat yang sebelah sininya, ini harus jumlahnya harus 9. satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Oke, slip stitch. Nanti jumlah seluruhnya itu ada 28 single crochet. Capit yang besar, loop yang kedua, single crochet 7 kali, 1 2 3 4 5 6 7. Lalu kita buat decrease, single crochet, decrease, lalu single crochetnya 10 kali, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 decrease, kita buat decrease. Decrease, single crochet, ya. Lalu skip 2, kita lakukan slip stitch. Oke, row yang ketiga single crochet. Oh, nanti ini jumlahnya menjadi 24. Loop yang berikutnya itu adalah loop keempat, single crochet 2 kali, 1 2 decrease, single crochet 2 kali, decrease, single crochet 2 kali, decrease. Ini lakukan sampai selesai. Nanti row ke-5 dan ke-6-nya itu single crochet all. Ketika sudah selesai semuanya, nanti single crochet all untuk row ke-5 dan ke-6. Sudah selesai untuk row ke-6. Lalu row yang ketujuh itu kita buat single crochet decrease. Loop yang pertama single crochet, yang kedua itu decrease. Nanti ini jumlahnya juga sebanyak 12 single crochet. Single crochet lakukan ini sampai selesai, dan nanti pada row ke-8 dan ke-10 itu sama, itu single crochet all. Ya, sekarang kita lanjut ke row ke-11. Nanti ini diisi dengan silikon terlebih dahulu ya, karena kita ini sudah waktunya untuk penutupan. Row ke-11 itu single crochet decrease. Ini decrease. single crochet, decrease, single crochet, decrease, single crochet, decrease, slip stitch, row ke 12 itu kita single crochet off. Ya, ini row ke 12 selesai. Sekarang kita penutup kita lakukan decrease ini sampai akhir. Ini decrease-nya decrease end. Iya, decrease end kita lakukan ke ujung sini, lalu kita buat slip stitch chain 1, gunting. Iya, jadi capitnya jadi seperti ini. Nanti buat satu lagi karena untuk capit itu ada 2 ya. Oke, buat 2 capit.